seorang kawan datang menghampiri saya. Apa sebenarnya yang menjadi motivasi mendaki gunung? Pertanyaan itu kerap kali dilontarkan. Saya tak pernah tahu apa motivasi saya kenapa saya harus mendaki gunung. Yang saya tahu, saya hanya jatuh cinta dan suka mendaki. Saya penasaran pada sekian ribu pendaki yang selalu memadati gunung tanpa tahu waktu. Apakah mereka mendaki karena hanya ingin mengikuti tren? Atau mungkin mencintai gunung, menikmati anugerah Tuhan, atau ada alasan lain? Mengapa mereka begitu semangat mendaki, namun tak pernah tahu hakikat mendaki? Mereka meninggalkan sampah di gunung. Mereka melakukan aksi vandalisme. Mereka merusak fasilitas di gunung. Bahkan kelestarian alam, bunga-bunga Edelweiss menjadi hal yang masa bodoh. Mari kita sama-sama kembali ke Motopea. Dilarang mengambil apapun kecuali gambar. Dilarang memburu apapun kecuali waktu. Dilarang meninggalkan apapun kecuali jejak. Salam lestari.